Oke guys, kembali lagi bersama channel gue ya guys, yang maskur. Maaf, pada kesempatan kali ini gue bakalan main aku lagi ya guys ya. Maafin kalau ada video, ada suara dari luar ya guys ya. Di rumah gak kondusif cuy, tapi tidak apa-apa ya guys ya. Kita seadanya aja dulu ya guys ya. Oke, jadi tadi gue sempet main bentrok para pendekar. Besok aja ya ada videonya, sekalian gue nge-review kartu legendaris terakhir aja ya. Login 7 hari nanti dapat kartu legendaris. Jadi gue langsung aja main perang otak ya guys ya. Kita buktikan siapakah otak di antara kita yang terlalu pro ya guys ya. Gue sekalian kasih kalian tutorial main ini ya guys ya. Tapi coba kita langsung lawan aja nih orangnya guys ya. Semoga aja kita bisa menang ya guys ya. Kita buktikan otak siapa yang lebih jago ya guys ya. Oke. Jadi kalau kalian main ini gue susah sih. Start. Apa itu? Nge-explain-nya susah sih. Sebentar, gue harus fokus dulu ya, guys ya. Kita harus fokus dulu. Atas, bawah, bawah, atas, bawah, atas, bawah, atas, atas, bawah. Loh, gak bisa di scroll. Oke, paham. Nah ini nih guys, ini nih triknya di sini ya guys ya. Kalian langsung klik aja, terserah guys, langsung aja klik, terserah ya guys ya, klik aja terserah guys ya, langsung aja klik aja, terserah ya guys ya. Oh, nggak dapat nilai ya. Berkurang terus nilainya kalau kalah ya. Soalnya gue tadi sempat kayak gitu, guys. Oh iya, kalau kalah nggak dapat skor. Oh, kalau salah klik nggak dapat skor ya, guys ya. Nampaknya ini orang AFK, guys ya. Kita cari yang lain aja, guys ya. Oke, guys, gue dapat musuh lain ya, guys ya. Semoga aja kita bisa menang. Oke, gue paham. Semoga aja kita bisa menang ya guys ya. Soalnya main game ini susah cuy. Start. Hitam, merah, biru, kuning, biru, hijau, kuning, hitam, hitam, apa ya, merah. Duh, gua pikir susah banget kalau kuning, hijau. Ya, kalah gua, guys. Round 2. Konsentrasi, buka kartu yang sama berdasarkan ingatan. Start. Saya siap. Oke. Oke, saya siap. Ini masih apa? Ini masih tutorial dah. Saya siap. Oke. Saya siap. Oke. Saya siap. Aduh. Yah, kalah guys. Alah, pilih. Seketik terlalu cepat. Start. Tadi. Oh. K, L, apa lagi nih? B, D, C, J, I, O, O, M, K. Aduh, apa lagi ya nih? Cepetan. Otak mana nih? Aduh, mana ya? D A G C draw guys. Round 4. Nampaknya kita kalah guys. Oke, kita perhitungan. Start. Ya guys ya. 93 426 27 9 27 14 9 23 94 13 12 93 24 main 1 40 41 16 26 guys. Dan ini 3
3, 6, 7, 2, Pele Amwin. Ya, tapi tetap aja ya guys, masih kalah kita guys. Kirain gue yang terbaik ya guys. Selululululia guys ya. Kita coba tantang lagi guys. Apakah this guy, this girl can compete me the next ya guys ya. Selululululia. Tampaknya dia gak mau guys ya. Ya biarin aja, kita cari yang lain aja guys. Videonya udah berapa menit? Masih 5 menit guys. Kita santuy ya guys ya. Oke, nampaknya udah cocok sama orang lain ya guys ya. Oh, intinya di game ini jangan sampai kalian kalah ya guys ya. Kalau kalian kalah nanti ngurangin skor cuy. Kurang. Maksudnya jangan salah ya guys ya. Kalau salah nanti ngurangin skor. Iya, draw guys. Ya, doi sudah kabur. Kamalkan. Oke. Lama banget sih. Oke guys, gue lanjutin lagi ya guys ya. Kita paham langsung aja. 28, 97, bawah, atas, lagi, bawah. Pilih. Round 2. Gua mantap jago ya guys. DD. Mana nih BB? JJ. BB, oke. AA, oke. BB. Apa lagi guys ya? Aduh, sumpah gua gak tahu guys. KK N B F A B C C. Lah, you lost. Oke, perhitungan guys. Start. 13, 24, 15, 3, 80, 70, maaf, 16, 9 dikurangi 8, 5, 11 guys. Aduh, ngurangi skor kan. 10, 3, 2 main 7, waduh. 22, main 7. Aduh guys, susah guys. Round 4. Start. Oke, paham. Oke. Aduh, mana ini tadi? Oke, hampir aja guys. Oke. Oke guys. Wow, kita menang guys ya. Gue mah terlalu jago ya guys ya. Oke, kita keluar aja dulu guys ya. Dia ngajakin nantangin lagi guys. Ya, nampaknya sekian dulu ya guys ya video kali ini. Sebenarnya kalau main Titan ini sebenarnya keren sih. Game Titan ini aja guys. Tapi apa ya, gamenya itu berat banget cuy, sumpah cuy. Gua main aja ya, main 1 jam main game Titan, rasanya keluar dari game Titan tuh berat banget. Sebenarnya bagus ini gamenya ya guys ya. Nanti gue buatin video tentang Titan ya guys ya. Dan juga gue bakal enaknya main otak super ini guys ya. Nanti buatin video tersendiri tentang otak super ya guys ya. Gimana kah IQ Albert Einstein bermain otak super ya guys ya? Pasti kalian penasaran kan? Wow. Bercanda ya guys ya. Ada lu antara ada lempar lebih tinggi nih guys. Kayaknya game ini baru ya guys ya. Ya nanti semoga aja kita bisa ada quiz musik juga. Wih.
banyak game yang belum gue review ya ternyata ya guys ya. Ya, semoga aja kita bisa nge-review semua ya guys ya. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you on the next video. Bye bye.